Kalau berkesempatan beramal, jangan tunda-tunda. Begitu Anda merasa tersentuh hati untuk mengamalkan amalan ini, jangan tunda-tunda. Walaupun yang Anda berikan hanya sedikit, karena Allah tahu, ya Allah maaf, inilah kemampuanku saat ini. Tidak apa-apa, kasih aja. Salah satu kebiasaan di kota Madinah dan rata-rata di Arab Saudi umumnya, maka saya bilang kota Madinah karena saya sendiri mengalami dan kita sendiri melakukan di masa saya sekolah. Saya masih ingat sekolah kita SD, SMP, SMA, apalagi di musim panas. Bapak Ibu tahu sekarang berita-berita panasnya di Tanah Suci luar biasa, 48 bahkan sampai 50 darjah saking panasnya. Banyak bekerja di luar, tukang bangunan yang menjalani kerjaan, tukang sapu di jalan. Tapi subhanallah ada sebuah budaya dan kebiasaan yang sangat membuat saya bangga dan merasa kemuliaan. Melihat anak-anak, orang tua, orang yang ada di mobil, yang dia pakai mobilnya dengan penuh AC, merasa enak di dalam mobil, tak merasa panas. Tapi dia mampir ke salah satu supermarket atau untuk belanja, beli air satu kardus, dua kardus, kira-kira berapa sih? Berapa kalau kita beli gelas, kardus gelas atau aqua-aqua kecil? Berapa sih harga? 20 ribu? 30 ribu? Apa sih nilainya 30 ribu dibanding gaji yang kita terima dalam satu bulan? Apa sih berapa? Seberapa yang kita keluarkan dalam beli kardus air? Mereka beli kardus air yang dingin, kemudian mereka keluar di jalan, di mana tukang sapu, tukang bangunan yang sedang bekerja, diberikan kepada mereka air yang dingin. Coba bayangkan, haus, kemudian di saat panas, diberikan air yang sejuk, yang dingin. Subhanallah, luar biasa. Hal sederhana. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha? Kata Rasulullah SAW, tasaddaq anha, boleh bersedekah atas nama ibumu yang sudah meninggal. Fa ayyus sadaqati afdal? Dia bertanya lagi, terus mana sadaqah-sadaqah yang terbaik untuk ibuku yang sudah meninggal? Rasulullah SAW menjawab, saqiyul ma, memberi air. Sederhana tapi luar biasa. Coba sebulan sekali, tidak usah banyak-banyak, sebulan satu kali beli kardus aqua, dan sambil Anda jalan mau ke mana, ketemu tukang sapu, kasih. Ketemu orang tukang sampah yang mendorong ini dari mana-mana, jauh-jauh mereka sambil keringat, kasih air. Itu kan kemampuan. Ada yang kemampuannya lebih besar, dia bisa kasih bok nasi misalnya pas jam siang. Bok nasi, bok buat makanan pagi atau siang atau malam. Ini kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Dan yang bisa menghilangkan haus seorang, insya Allah akan Allah hilangkan hausnya di hari kiamat.